Apakah hukum memasukkan antibiotik jenis air mengikut saluran urat? Adakah batal? Ikut kaedah mazhab Syafi'i, masuk air ni tak batal. Ikut kaedah mazhab Syafi'i, masuk air ni tidak batal sebab dia masuk melalui bukan rongga terbuka, bukan ruang terbuka. Bukan ruang terbuka. Dia masuk bukan melalui ruang terbuka, maka tidak batal. Ada pandangan-pandangan fatwa. Saya tak tahu Malaysia mungkin kata batal tak kalau masuk air. Dia bagi dua situasi. Masuk air glukos dalam tu, ada yang kata batal. Tapi dari kaedah mazhab kita, kalau tengok dalam apa ni, orang pernah tanya Syekh Ali Jumaah pun, dia kata tak batal. Sebab dia bukan melalui ruang terbuka. Walaupun kesannya ada. Dah apa kelebihan? Kelebihannya untung orang sakit. Untung orang sakit lah. Dah puasa dia kira sah. Nampak tak? Dia tak bayar hati lah. Ada hikmatnya di situ. Kita tengok, dah kaya kenyang kan tu. Masalah dia bukan masuk melalui ruang terbuka. Bukan masuk melalui ruang terbuka. Dia masuk serak dalam madam itu je. Nampak tak? Jadi ikut kaedah dalam mazhab kita tak batal lah. Tapi saya tak nafikan kalau ada orang jumpa fatwa yang mengatakan masuk air ataupun masuk air ataupun makanan melalui ini dia atau ubat-ubatan mungkin batal, memang ada pandangan yang mengatakan batal. Tapi mengikut asas kaedah mazhab kita, dia tak batal. Sebab ia khilaf pada perkara membatalkan puasa itulah.